Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau buat video tentang graduation aku, karena ini bakalan jadi momen terpenting di dalam hidup aku. Jadi aku mau abadikan, okay? Semoga kalian enjoy dengan videonya. Sebelumnya aku mau kenalin ke kalian satu produk yang menurut aku ini bagus banget, 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 banget. Ini tuh sunscreen mist dari Skintific. Ini pertama kalinya aku pakai sunscreen yang bentuknya spray kayak gini. Biasanya kan bentuknya tuh kayak krim gitu, dan kalau bentuk krim dia pasti ninggalin efek dempul di kulit wajah aku. Tapi ini tuh enggak sama sekali, tau enggak? Jadi aman banget dipakai sebelum makeup. Aku selalu usahain pakai sunscreen sebelum beraktivitas biar kulit wajahku itu tetap terlindungi dari efek buruk sinar matahari. Dan harus kalian tahu, si sunscreen ini punya banyak banget kelebihan dari sunscreen lain. Yang pertama itu dia punya SPF 50 yang ngasih perlindungan UVB untuk mencegah kulit kita agar tidak terbakar karena sinar matahari selama 12 jam. Spraynya itu halus banget, kayak cuma 0,01 nanometer. Jadi dia gak ngasih efek greasy atau berminyak di wajahku. Saking halusnya itu waktu aku spray, itu kayak berasa gak pakai apa-apa, karena produknya itu gak kelihatan sama sekali. Sunscreen ini juga memiliki teknologi mikrokapsul yang memberikan lapisan pelindung kulit 0,04 nanometer dan proteksi 99% terhadap UVA dan UVB. Produk ini juga udah mengandung PA++++ 16 kali yang bisa menangkal UVA untuk mencegah tanda penuaan akibat paparan sinar matahari. Dan yang paling aku suka, aku tuh bisa touch up sunscreen tanpa harus ngerusak makeup aku. Kalau kata beauty influencer di luar sana, untuk touch up sunscreen disarankan itu tiap 2-3 jam biar perlindungannya itu maksimal. Kalian bisa bayangin gimana ribetnya kalau aku pakai sunscreen yang bentuknya krim, terus tiap 3 jam aku harus touch up. Pasti sebelum touch up, makeupnya harus di remover dulu kan, terus pakai sunscreen, terus touch up makeup lagi. Tapi kalau pakai sunscreen mist ini kan tinggal semprot aja ke wajah, jadi lebih mudah. Untuk ukurannya ini tersedia di 50 ml, jadi masih termasuk friendly untuk dibawa kemana-mana. Dan aku mau kasih lihat ke kalian, ini tutupnya tuh gemoy banget. Dia bisa berubah warna kalau kena paparan sinar matahari, yang awalnya itu putih jadi pink kayak gini. Produk ini juga sudah terdaftar di BPOM dan aman banget untuk digunakan di segala jenis kulit termasuk kulit sensitif. Kemarin tuh aku lupa bawa si sunscreen ini saking gak sabarnya buat datang ke wisuda. Jadi sekarang aku mau kasih lihat ke kalian gimana caranya aku apply dan hasil dari pemakaian sunscreen ini di wajah aku yang udah di makeup. Cara pakainya aku kasih jarak kira-kira 20 cm, terus aku spray secara merata ke seluruh wajah. Lihat dong, makeup aku tuh gak geser sama sekali dan produknya juga gak ninggalin jejak apapun. Finishingnya juga itu gak lengket dan berminyak. Produk ini wajib banget kalian coba, aku rekomendasiin banget. Oke, untuk info lebih lanjut selanjutnya kalian bisa klik link di bawah. Aku mau cerita sedikit, jadi aku itu asalnya dari kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan pada tahun 2018, aku coba kuliah di luar kota, tepatnya di kota Makassar. Dan aku memilih Universitas Bosowa sebagai tempat aku untuk menempuh pendidikan kurang lebih 4 tahun. Dan tepat pada hari ini, aku akan menyelesaikan secara resmi masa pendidikan aku di Universitas Bosowa. Graduation kali ini aku memilih untuk makeup dan hairdo sendiri, karena sekarang itu lagi musim wisuda, jadi para makeup artist itu lagi kebanjiran job. Dan kalau mau makeup sama mereka, kita tuh harus ngantri sama beberapa orang, dan aku males banget buat ngantri. Tema baju wisuda aku kali ini tuh kebaya Bali, lengkap sama selendangnya. Aku lebih seneng sama kebaya tradisional kayak gini dibanding kebaya modern yang udah dimodifikasi. Semuanya udah siap, ayo kita berangkat! It's like a cherry blossom scatter on flight of my love. I'm out of chain, chatter all days, filled with laughter. See my love is insane, just between us two and me. You, this love is something new, it's not no deja vu. I just went and watched the clock talk. I said I'll wait for you, I read it even on chalk. If not convinced, I'll prove to you that I ain't just talk. See you perfect, it's worth it, my love is non-stop. My love is non-stop. Aduh, lensa moto. Meruskan untuk putih. Penyerahan tiada penghargaan. Ih, tidak, coba lihat.
sendiri, rambut sendiri. Kau tahu saya bangun jam 3 buat kerja semua. Menjunjung tinggi dan cantiknya hai coy. Slide-nya ada di atas. Ada 3 slide nanti saudara lihat. Okay. Jadi tidak ada alasan bahwa abang terangkat ulang meskipun di geladi saya sudah terangkan dan saya yakin banyak yang ini. Gabriela Sri Handayani Rahman SM. Dengan ini mengukuhkan saudara-saudari sebagai lulusan Universitas Osowa pada jenjang pendidikan strata 1. Dan oleh karena itu kepada saudara-saudari diberikan hak, kehormatan dan kewajiban yang bertalian dengan gelar akademik yang saudara-saudari capai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan adat istiadat kebiasaan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada saudara-saudari. Rektor Universitas Osowa, Profesor Dr. Insinyur Batara Surya ST MSc. 1, 2, 3. Ya, hari ini kita sudah wisuda ya guys ya. Sampai jumpa di ya mungkin sisa bulan puasa kita bakalan ketemu kembali lagi. Tapi mungkin sudah tidak ya, tidak sama sekali. Karena mungkin ada yang pulang ke kampungnya. Begini daun ya, pulang. Hai guys. Welcome to my vlog. Dadah.